بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، pelantikan pejabat badan pengelola Masjid Istiqlal pada hari ini, Senin 21 Maret 2022 siap dimulai. Imam besar Masjid Istiqlal memasuki tempat upacara. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Keputusan Ketua Harian Badan Pengelola Masjid Istiqlal tentang
merupakan pengelola Istiqlal Global Fund. Kedua, ketiga, dan seterusnya. Keempat, biaya yang harus dikeluarkan karena terbitnya surat keputusan ini dibebankan kepada anggaran badan pengelola Masjid Istiqlal. Keempat, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan di Jakarta 7 September 2021. Ketua Harian Badan Pengelola Masjid Istiqlal Profesor Dr. K.H. Nasruddin Umar MA. Lampiran keputusan Ketua Harian Badan Pengelola Masjid Istiqlal nomor 47 garing PPMI garing 9 Romawi garing 2021 tentang pengelolaan Istiqlal Global Fund. Susunan personalia pengelola Istiqlal Global Fund. Pengurus 1. Rektor Utama Mulyono Loji. 2. Rektor Marketing Komunikasi dan Keuangan Abdul Rashid Wainogi. 3. Rektor Pengembangan Bisnis dan Kerjasama Ahsanul Haq. 4. Rektor Pengembangan Usaha Halal Dwi Handiani. 5. Rektor Pengembangan Ekosistem Usaha dan Digitalisasi Aan Yujas Pomo. 6. Rektor Pengembangan Filantrofi Abu Khairat. 7. Rektor Pengembangan Wakaf Nurhayin Mufdor. Keputusan Ketua Harian Badan Pengelola Masjid Istiqlal nomor 27 tahun 2022 tentang penetapan Rektor Madrasah Istiqlal, Ketua Harian Badan Pengelola Masjid Istiqlal, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan Ketua Harian Badan Pengelola Masjid Istiqlal tentang penetapan Rektor Madrasah Istiqlal. Pertama, menetapkan Saudara Muhammad Taufiq Rahman MA di samping jabatannya sebagai Kepala Subbidang Pendidikan dan Pelatihan menjadi Direktur Madrasah Istiqlal. Kedua, ketiga, dan seterusnya. Keempat, keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Maret 2022. Ketua Harian Badan Pengelola Masjid Istiqlal Profesor Dr. K. H. Nasruddin Umar MA. Pengambilan sumpah jabatan oleh Ketua Harian BPMI. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya mengambil sumpah, saya Ketua Harian Badan Pengelola Masjid Istiqlal ingin bertanya kepada saudara-saudara, apakah saudara-saudara bersedia mengangkat sumpah menurut agama Islam? Ya. Terima kasih. Selanjutnya, saya harap saudara-saudara mengikuti rapat sumpah yang saya ucapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi demi Allah. Wallahi demi Allah. Saya bersumpah. Bahwa saya. Untuk diangkat dalam jabatan ini. Baik langsung maupun tidak langsung. Dengan nama atau dalih apapun. Tidak memberikan. Atau menjanjikan. Untuk memberi. Sesuatu. Kepada siapapun juga. Dua.
bahwa saya tidak akan menerima satu hadiah atau pemberian langsung atau tidak langsung dari siapapun yang saya tahu atau patut dapat mengira bahwa ia mempunyai hal yang bersangkutan atau mungkin bersangkutan dengan jabatan atau pekerjaan saya. Tiga. Bahwa saya akan melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai pejabat BPMI dengan sebaik-baiknya dan sejujur-jujurnya dengan amanah dan tanggung jawab. Empat. Bahwa saya akan setia terhadap negara konstitusi serta berkhidmat bagi kepentingan umat Islam dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Penandatanganan berita acara sumpah jabatan. Mohon berkenan maju ke meja penandatanganan. Pertama, Profesor Dr. K.H. Ahmad Hidrayat, MA. Selanjutnya, Muhammad Taufiqur Rahman, MA. Selanjutnya, Mulyono Loji MSI, dipersilakan. Untuk saksi, dipersilakan maju ke depan. Kepala Sekretariat, Kepala Bidang Peribadatan, Kepala Bidang Diklat, Kepala Riayat, Kepala Bidang Sosdaw, dipersilakan ke depan. Untuk menjadi saksi, dipersilakan untuk kembali ke tempat. Mohon berkenan maju ke meja penandatanganan. Pertama, Dr. Haji Mulawarman Hanasi, LC/MA. Bapak Masud Halim Halimin, MA. Bapak Haji Abu Hurairah Abdus Salam, MA. Ibu Dwi Andayani, SAMM. Dipersilakan kepada saksi, Bapak Kepala Sekretariat. Dipersilakan untuk kembali ke tempat. Selanjutnya, mohon berkenan maju ke meja penandatanganan. Pertama, Bapak Ahsanul Haq, ST. Selanjutnya, Bapak Aan Yubiastomo, ST. Selanjutnya, Bapak Abdul Basit Baritowi, STHI, MIKO. Selanjutnya, Bapak Haji Nurhayat Hikor, LC/MA. Untuk saksi, Bapak Kepala Sekretariat. Selanjutnya, Kepala Bidang Peribadatan. Selanjutnya, Kepala Bidang Riayat. Dan Kepala Bidang Sosdaw, dipersilakan ke depan. Silakan. Dipersilakan untuk kembali ke tempat. Selanjutnya, kata pelantikan oleh Ketua Harian BPMI.
Bismillahirrahmanirrahim. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas rahmat-Mu kau kita diberikan pada hari ini, Senin 1 Maret 2022. Saya Ketua Harian Kalian pada Masjid-Masjid dengan kudiri saudara-saudara semalam dimalati, saudara-saudara dan jabat juga di lingkungan badan-badan masyarakat kita. Saya percaya bahwa saudara-saudara akan melaksanakan tugas-tugas dengan sebaik-baiknya dan amanah-amanah sesuai dengan jawab-jawab yang diberikan. Semoga Allah SWT melaksanakan dan teman-teman taufik taufik-Nya pada kita semua. Arahan Ketua Harian BPN. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati para bidan di lingkungan Masjid Istiqlal Jakarta, saudara sekretaris, dan khususnya kepada para pejabat yang baru saja dilantik. Alhamdulillah pada pagi hari yang berbahagia ini, pada bulan Syahban ini, kita berdiri di tempat ini sebagai pernyataan komitmen kita untuk menjadi pelayan kepentingan rumah Allah Subhanahu wa taala. Dengan niat yang sangat terukur yang kita miliki bersama, maka semoga amanah sebesar apapun di pundak kita, kita anggap ini sebagai amanah yang sangat suci, yang insyaallah mudah-mudahan mendatangkan berkah untuk kita semua. Amin. Niat yang sangat terukur ini kami mohon benar-benar kita amban bersama, penuh kekeluargaan dan penuh persaudaraan. Bapak Ibu sekalian, hari ini kita baru saja menyaksikan pelantikan para pejabat fungsional dan insya Allah mudah tidak lama lagi kita akan susul pelantikan pejabat struktural di lingkungan Masjid Istiqlal Jakarta ini. Harapan kami kepada para pejabat yang dilantik, pertama pada Direktur Program Pendidikan Kader Ulama, nama PKU sudah berkibar di mana-mana. Tanggung jawab kita sekarang ini adalah untuk memenuhi janji kita kepada mereka. Kita akan melakukan sesuatu yang terbaik dengan para mahasiswa yang dipercayakan kepada kita semua. Beberapa tantangan yang harus kita jawab di lingkungan pendidikan kader ulama, baik pendidikan kader ulama perempuan maupun pendidikan kader ulama konvensional, baik S2 maupun S3, insya Allah angkatan pertama ini kita harus menjawab apa pertanyaan masyarakat kita. Apa sambut Masjid Istiqlal menjanjikan sebuah harapan untuk melahirkan kader-kader ulama yang proaktif untuk mengantisipasi perkembangan zaman di masa akan datang. Memang tenaga personil kita terbatas, tetapi sungguh kami sangat yakin apabila kita kerja secara ikhlas, maka insya Allah akan kita penuhi seluruh harapan-harapan dan sekaligus menjawab tantangan-tantangan yang ada di hadapan kita. Kemudian yang kedua, harapan kami kepada pendidikan kader ulama, kita harus menunjukkan kemampuan kita untuk bersinergi, berkolaborasi, berintegrasi
bekerjasama dengan lembaga-lembaga yang terkait dengan kita, seperti LPDP yang merupakan pemberi beasiswa untuk seluruh mahasiswa kita. Tentu saja dengan Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran yang merupakan partner kerja kita, dan seluruh stakeholders yang lain, pemikiran perempuan dan pemberdayaan anak, kemudian juga termasuk juga Kementerian Agama, dan tentunya dengan Dewan Pengarah Majelis Masjid Istiqlal. Yang ketiga adalah, sebesar apapun sebuah tantangan, jika kita kerjasama, jika kita laksanakan dengan penuh tanggung jawab, maka insya Allah pasti akan berhasil. Kami dari pihak pengurus BPM yang lain akan bersedia untuk memberikan bantuan dalam bentuk apa yang bisa kami lakukan dalam rangka mewujudkan cita-cita besar yang diemban di dalam misi, visi dan misi pendidikan kader ulama. Kemudian untuk saudara IGF Istiqlal Global Funding, kalian semuanya adalah tulang punggung yang diharapkan mampu memberikan fasilitas, mampu memberikan energi terhadap produk perjalanan kepengurusan BPM. Karena itu, apapun yang saudara anggap penting, dan kami tentunya melalui persetujuan Dewan Pimpinan, pasti kami akan memberikan dukungan yang penuh. Kami sungguh sangat berharap bahwa perubahan EJF ini nanti bisa memberikan kemandirian terhadap kepengurusan Masjid Istiqlal. Dan yang kedua, saya semoga transparansi, keterbukaan jadi bukan tadi dengan niat yang sangat luhur dari para pengelola EJF ini, ya senantiasa diperingati, dipertahankan. Sekali kita melakukan pencitraan negatif terhadap suatu hal, maka itu nanti susah untuk diperbaiki, recovery kembali. Maka itu saya berharap kontroling dari pimpinan direktur utama perlu sangat hati-hati di sini, karena akan menjadi pusat perhatian. Tidak semua mata yang memandang ke EJF itu nanti berpandangan positif, tentu juga akan ada orang yang berusaha untuk mencari hal paling negatif. Karena itu, bekerja baik saja tidak cukup, tapi kita juga harus mampu melakukan kesabaran, ketabahan, ya, menghadapi seluruh kritikan, tantangan. Ya. Saya sangat yakin person-person yang dipilih di sini adalah orang-orang yang kekebal untuk mengembang amanah itu. Dan terakhir, kami juga minta kepada saudara semua, para adik-adik, ya, bagaimana supaya disiplin kerja dan menentukan target pekerjaan itu harus dikejar seperti apa yang kita permanenkan. Jangan sampai nanti kita melor-melor waktu pada dua bisnis itu lewat. Kalau kita tidak mampu bekerja di masa awal ini, maka nanti kita akan kehilangan peluang. Saya berharap 100 hari pertama, ya, pimpinan EJF ini mampu mempersembahkan sesuatu yang positif kepada Istiqlal, terutama menjelang bulan suci Ramadan ini. Kami sungguh sangat yakin ada sebuah itikad baik yang kami mendatangani sekurang lebih 300 surat untuk diberikan kepada stakeholders kita. Saya minta supaya transparansinya, siapa yang akan mengembalikan dan siapa yang akan mengecek, jangan sampai nanti terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan bersama. Kami bisa minta telepon betul-betul mengantisipasi hal-hal seperti ini. Bulan suci Ramadan ini kita akan mempersembahkan sebuah kesucian berkurang, jangan sampai kita melakukan sesuatu yang baik. Dan terakhir untuk kita semuanya, Istiqlal ini adalah kebersamaan kita semua. Dalam hal apapun, kita senantiasa mengedepankan aspek kebersamaan, kesatuan dan kesatuan.
di sini tidak ada orang lain. Walaupun di sini kita latih lebih kepada tugas fungsional dan nanti akan disusul dengan tugas-tugas struktural, tetapi satu sama lain kita saling bahu-membahu. Seandainya ada suatu persoalan-persoalan tertentu, kita membutuhkan tenaga di sektor-sektor lain, maka dengan tangan kami berharap juga memohon kesediaan teman-teman untuk bekerja bareng, untuk saling membantu, walaupun dipisah oleh satu bidang-bidang tertentu, tapi dalam hal-hal tertentu nanti, itu sekat-sekat pemisah itu nanti bisa kita tembus demi untuk sebuah kebersamaan. Inilah harapan kami semuanya. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada para pejabat yang baru dilantik, dan karena ini adalah jabatan baru, semuanya belum pernah ada sebelumnya. Berbeda nanti dengan struktural, itu nanti ada pemisah apa namanya perguliran, ya, pertukaran pejabat ini karena ini adalah jabatan-jabatan baru semuanya. Maka rata-rata di sini adalah pejabat yang baru, juga mungkin madrasah, dan sekaligus saya mengakhiri untuk madrasah, kami titipkan saudara direktur, jadikanlah madrasah Istiqlal ini sebagai lembaga pendidikan unggulan yang tidak kalah bersaing dengan ketat dengan pendidikan level atas. Kami berharap bagaimana madrasah Istiqlal ini kita bisa paralel satu tahun bertahun dengan insan cendekia serpong itu. Karena mereka bisa, kita tidak bisa. Saya yakin orang-orang yang ada di madrasah Istiqlal itu bisa mengejar ketertinggalannya, dan itu pada saudara Taufik bekerjasama dengan semua pihak lingkungan madrasah, kemudian juga para diklat, insya Allah kita akan bisa menyelesaikan apapun yang tinggal persoalan di madrasah. Demikian harapan kami semuanya, dan kepada Allah lah semuanya kita serahkan. Kita mohon semoga Allah memberikan kekuatan, energi untuk bisa kita menjalankan tugas kita sebaik-baiknya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Haji Budi Firmansyah MM. Marilah sama-sama kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mengangkat tangan kita mohon ridho dan rahmat-Nya. Astagfirullahaladzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Salatan takfir bi al-zumur wa tusrihu bi al-qulub wa tantaliku bi al-mansur wa tarihu bi al-sur wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansur. Allahumma ihdina bi huda wa ij'alna mimman yusabiqu fi al-ghida wa la tuwallina waliyan siwa wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asra. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Nimal maula wa nimal nasir. Wala khutbah wa quwwata illa billahi wa alil alim. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an mahruma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan mahsuma. Wala taj'alna fina syakiyan wa la mahruma. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Selanjutnya acara telah selesai dan kita ucapkan dengan mengucapkan hamdalah disusul dengan pemberian ucapan selamat yang diawali oleh Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta.